Hari ini Menteri Pan-RB menerbitkan SE nomor 54 tahun 2020 yang memperpanjang ASN bekerja dari rumah atau work from home sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Ya, jadi kita ambil 29 Mei 2020 ini karena status keadaan darurat yang ditetapkan oleh Kepala Gugus Tugas terkait dengan pandemi COVID-19 ini adalah sampai 29 Mei. Tentu nanti akan ditinjau lagi menyesuaikan dengan keputusan gugus tugas. Kalau nanti gugus tugas memperpanjang keadaan darurat ini, tentu work from home ini juga akan diperpanjang lagi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!